Nah, sekarang gue sama Ninda ditemani masyarakat lokal Malang mau metik apel Malang langsung dari kebunnya, bro. Buat oleh-oleh, hehehe. Sebelum pulang dan mengakhiri trip kali ini di kota Malang, gak lengkap banget dong kalau gak datang ke tempat buah khas Malang. Yaps, apel Malang pastinya, guys. Oke, ayo Nin, pegangan ya, gue mau tancap gasnya biar cepat nyampe, gak sabar nih. Nah, just information nih, kebun apel Malang itu biasanya ada di daerah Batu. Mungkin karena apel tumbuh di kawasan dataran tinggi ya, jadi banyak ditemukan di kawasan Batu, Malang. Wah, seru banget jalan di daerah Batu dengan naik motor. Kita bisa melihat view yang alami dan sejuk, kanan kirinya pohon-pohon. Kalau lagi di Malang itu harus banget dong, apel segernya. Kan iya. Malang itu terkenal akan apelnya ya. Yoi. Nah, tapi kita nggak beli nih. Kita mau langsung metik dari pohonnya. Fresh from the oven. Fresh from the tree. Oh iya, benar juga. Kalau fresh from the oven, apel studio dong. Yeay, akhirnya sampai juga di perkebunan apel Kusuma Agrowisata. Siap? Yuk. Wah, gak sabar nih mau metik apel-apel Malang yang seger. Super fresh from the tree. Desperate. Wow. Halo, Pak. Saya dan Ninda. Ini adalah Pak Poko. Iya. Jadi Pak Poko ini di sini sebagai guide wisata. Jadi kita nanti bakalan di apel. Soal apa tahu ya? Siap. Lokasi di mana, Pak? Kita. Oke. Langsung jalan kita, Pak. Oke. Wah, makasih banget nih Pak Woka udah mau nemenin kita. Wah, ini sih dijamin seru. Tuh lihat ratusan hektar tanaman apel. Jadi berandai-andai ini perkebunan pribadi. Hehehehe. Mobil ini adalah salah satu transportasi yang digunakan di kawasan perkebunan apel ini. Dan para pengunjung bisa menggunakannya. Seru ya, rame-rame kayak gini. Guys, silakan sambil metik. Guys, silakan ya. Metik-metik ini jenisnya apel mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ada juga apel ana. Ini gue cobain apel ana dari Israel. Manis banget. Karena kebanyakan apel lahirnya di Israel. Mas dingin ya? Banget. Rasanya kayak apel. Ya, apel. Menyenangkan banget ya. Nongkrong di bawah pohon apel, kalau mau ngemil tinggal petik. Ini enak gak? Ini apel ana yang Pak Woko tadi bilang. Malah ini yang gue suka nih, ada asem-asemnya. Apel ana. Kayak dan hidup gitu loh, gak selalu manis. Kadang hidup tuh asem. Like your armpits. Enak! Seger! Iya benar kata lo, teksturnya agak lebih tipis. Tapi sama-sama crunchy. Yuk, kita jalan-jalan lagi, yuk cari apel yang lain lagi. Ya. Okay. Pak, sekarang kemana lagi nih kita, Pak? Kita ke Banaga ya. Oh, boleh banget. Okay. MTM sini dulu dong. Gaung dong. Udah pada puas makan apelnya? Belum. Wek, sekarang kita udah mau ganti menu ini.
kita mau makan buah naga. Makanya tahu gitu kalian kenyang-kenyangin dulu makan apel. Iya, dari Batu Malang, Kota Apel. This is my trip, my adventure. Seru banget di akhir perjalanan kali ini. Banyak cerita menarik yang tercipta. Masih semangat 45 kan? Ayo jalan lagi. Jalan kaki sedikit aja udah sampai ke lokasinya. Dan ini, wah, perkebunan buah naga. Paket lengkap. Emang kalau datang ke kawasan Batu ini bukan cuma ada perkebunan apel aja. Ada juga perkebunan buah lainnya seperti buah naga. Nah, ini jauh tua ini, tapi maaf ya. Kan lagi ada musim buah naga, tapi ini ada sedikit, ada saja. Ini langsung dipetik bisa, Pak? Boleh juga, Ari, silakan. Wah, ini buah pisau, Pak? Udah matang ya? Putar bisa, putar. Putar? Ya, ya, putar ya. Jadi memang buah naga ini, Nin. Iya. Namanya... Wah! Namanya seaneh pohonnya loh. Pohonnya aneh banget, siapa nyangka pohonnya kayak gini. Lu kalau lihat pohon ini terbayang apa? Kayak rambut orang gimbal. Bener banget, itu persis yang gue pikirin, kayak orang gimbal. Ya? Iya, Bob Marley. Sekarang gue lihat. Tahan dulu ya, ini ada bisinya. Oh iya, ini. Pak. Pelan-pelan dibukanya. Oh, sudah. Sudah dulu ya. Sudah dulu. Ini yang merah. Oke. Sim sama. Sip, mantap pokoknya. Lu mau ngasih buah? Us, iya. Silahkan, betul-betul. Pegang lu bentar. Coba, putar. Merahnya bagus banget. Dulu. Merah. Merahnya okay. Bagus banget. Ini ada 4 potong buat 4 orang yang beruntung. Satu. Satu ya. Ambil satu. Iya, ini buah naga. Yuk, yang lainnya mana ke depan? Ya, ini ya, depan lainnya. Nah, buat pertanyaan kuis di minggu ini, sebutkan lokasi yang didatangi gue dan Ninda di trip Malang kali ini. Jawab pertanyaan dan tag foto adventure kalian ya. Ada kaos MTMA original untuk kalian yang beruntung. Dan follow Instagram MTMA @mytrip_myadventure. Dan ikutin update MTMA The Movie di Instagram @mytripmyadventurethemovie ya. Selain menikmati keindahan alam di Indonesia, kami juga menikmati hasil alam berupa buah-buahan yang segar. Dari Batu Malang, this is my trip, my adventure! Kita memang harus banyak bersyukur atas alam ini, tercipta dengan banyak keindahan dan manfaatnya. Jangan pernah bosan buat melihat dunia di depan sana yang indah banget. Dan sayang kalau dilewatin.